Orangnya merakyat lah kalau kami di sini. Kan kami di sini, klaster kami di sini bermasalah dengan pengelola Sentul. Jadi kami berjuang untuk meminta hak-hak kami, Mas Sentul, dia ikut mau juga berjuang sama kami gitu. Ada ketemu mereka mungkin ada setengah tahun. Dulu pernah ketemu di sini juga terakhir. Tapi dah lama dia pun pindah ke Bali. Biar merasa kelah lah mereka di sosialnya tinggi juga. Itu warga di sini apa-apa yang kena kita minta bantuan mereka mau. Disiplin ya, sebagai apa ya, kalau saya sih ya guru lah, soalnya buat ngedidik saya jadi disiplin ini orangnya benar-benar tegas. Pernah ngeluh sakit mungkin sebelumnya? Kalau itu kurang tahu, kalau selama gabung sama Pak Bonan sih jarang lah, dia jarang ngeluh sakit.